Adil Kak Talino, Baca Ramin Kak Sarga, Basenat Kak Jembatan. Harus, harus, harus. Kenapa nama saya Cornelia? Saya Inek Suwati. Saya Intan Adena. Saya Zanetia. Saya Siski Yuki Yesi Muller. Kami mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura tahun 2021 beserta program MBKM Magang tahun 2023 di PT KPH Wilayah Bengkayang akan menyampaikan rekap kegiatan kami selama magang di PT KPH Wilayah Bengkayang. UPT KPH Wilayah Bengkayang mengelola wilayah kawasan hutan seluas 145.558 hektar yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi di wilayah Bengkayang, yang secara administrasi terdapat 10 kecamatan dan 30 desa yang berada di wilayah kerjanya. Persemaian semi permanen merupakan persemaian yang dimiliki oleh UPT KPH Wilayah Bengkayang. Kegiatan yang dilakukan di persemaian adalah menyemaikan benih dengan tujuan budidaya tanaman yang selanjutnya akan didistribusikan ke masyarakat maupun instansi. Penyediaan media tanam menjadi langkah awal dalam penyediaan benih, seperti pengisian polybag dan juga penyusunan polybag. Adapun benih yang kami semaikan yaitu sengkuhum, meranti merah, tengkawang layar, bengkirai, johar, sonokeling, trembesi, kaliandra, matoa, cempedak, rambutan, dan sungkai. Sengkuhum merupakan spesies unggulan dari Bengkayang. Setelah melakukan penanaman, kegiatan selanjutnya adalah perawatan intensif berupa kegiatan penyiraman, pemupukan, dan pemberian fungisida. Kabupaten Bengkayang terkenal akan banyaknya air terjun atau riam-riam yang telah lama menjadi objek wisata lokal. Aksesibilitas yang mudah membuat potensi ekowisata di KPHP Unit 2 Bengkayang dapat dikembangkan. Kunjungan ekowisata merupakan bentuk patroli dan menilai potensi ekowisata yang ada di wilayah Bengkayang. Ekowisata Riam Palayo atau Riam Budi menjadi spot pertama yang kami kunjungi, yang berada di Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung. Desa Cipta Karya adalah desa wisata yang mendapatkan nominasi Desa Wisata Terfavorit dari Anugerah Wisata Indonesia di tahun 2023. Riam Palayo ini dapat dikembangkan menjadi wisata alam berupa flying fox, outbound site, dan climbing wall. Selain ekowisata Riam Palayo, terdapat ekowisata lain yaitu ekowisata Riam Batu Timah di Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, yang dapat dikembangkan menjadi wisata alam camping ground, outbound site, dan river tubing. Lembah Bawang merupakan kawasan yang dikategorikan sebagai hutan lindung. Lembah Bawang menyediakan objek wisata berupa Goa Maria dan Riam yang ramai dikunjungi pada hari libur serta pada bulan Mei dan Oktober. Riam Doyot terletak di Desa Doyot, Dusun Makmagan Karya. Riam Doyot mempunyai potensi ekowisata yang sangat bagus, namun akses jalan menuju Riam Doyot ini masih sangat terbatas, sehingga pengunjung kesulitan untuk melakukan kunjungan ekowisata ke Riam ini. Kami juga melakukan kunjungan ke hutan adat Pikul yang terletak di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Hutan adat Pikul merupakan hutan adat yang dijadikan sebagai sumber benih oleh masyarakat Bengkayang. Jenis tanaman yang ditanami di hutan adat Pikul ini adalah tengkawang layar, meranti merah, dan bengkirai. Selain sebagai sumber benih, hutan adat Pikul juga menyediakan bahan baku untuk pengolahan minyak tengkawang layar. Tengkawang layar mempunyai beberapa produk turunan yaitu butter, ice cream, dan kosmetik. Kunjungan selanjutnya adalah PLBN atau Pos Lintas Batas Negara, yang merupakan aset negara di tapal batas Kalimantan Barat yang terletak di Kecamatan Jagai Babang.
PLBN Jagoibabang melayani pemeriksaan dan keluar masuknya orang serta barang dari NKRI yang menggunakan paspor atau pas lintas batas. Tujuan kunjungan ke tempat ini ialah distribusi bibit-bibit yang diajukan pihak PLBN. Kunjungan selanjutnya adalah Bukit Salapar. Bukit Salapar yang berada di bawah kaki Gunung Bawang di Desa Ciptakarya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Bukit Salapar dengan panorama bentangan pemandangan perbukitan di depannya. Di sekitar Bukit Salapar juga terdapat area bunga Rafflesia Tuan Mudae yang tumbuh dan berkembang biak di area itu. Bunga Rafflesia Tuan Mudae mekar 2 kali dalam setahun dan biasanya mekar selama 1 minggu. Rumah Bidai merupakan rumah produksi kerajinan hasil hutan bukan kayu yang berbahan baku rotan dengan produk seperti tikar, tas, dompet, gelang, dan lain-lain yang dianyam oleh masyarakat Bengkayang sendiri. Kami melakukan simulasi pemadaman kebakaran yang dipandu oleh Brigade Karhutla UPT KPH Wilayah Bengkayang menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti mantel pelindung, celana panjang, sarung tangan, dan sepatu bot. Kemudian menggunakan alat berupa mesin pompa air, selang, dan nozzle spray. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat sebagai bentuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.